Saudara Satgas COVID-19 Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur melakukan tes usap antigen pada ratusan warga pada Sabtu siang. Tes usap antigen dilakukan kepada warga yang berkerumun saat kunjungan Presiden Joko Widodo Selasa lalu. Tes usap antigen dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat terjadinya kerumunan warga yang menyambut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo. Tes usap antigen dilakukan kepada warga di 5 lokasi yang jadi titik kumpul massa. Warga yang mengikuti tes cepat antigen mengaku mendukung langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Saya sebagai warga masyarakat yang sadar akan pentingnya rapid ini, saya merasa pemerintah memberi perhatian memang sudah luar biasa terhadap masyarakat, sehingga sebagai warga masyarakat itu kita harus mendukung program pemerintah yang tujuannya juga untuk kebaikan kita semua. Sehingga saya secara pribadi maupun keluarga, saya selalu menghimbau supaya tiap kali ada gerakan kesehatan dari baik dari dinas kesehatan atau dari lembaga swasta manapun yang bertujuan untuk sama-sama kita memutuskan mata rantai COVID, maka apapun yang disarankan untuk kebaikan kita, sebaiknya kita merespon dengan baik. Sebelumnya, saudara, warga di Kabupaten Sika berkerumun di pinggir jalan menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo pada Selasa 23 Februari lalu. Tidak ada jaga jarak saat barisan warga yang bersorak-sorai menyambut iring-iringan mobil presiden yang melintas. Pihak istana juga menyebut saat itu warga spontan menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo.